Hello guys, Assalamualaikum dan selamat pagi serta selamat sejahtera kepada peminat-peminat tenaga hijau dan juga solar. Okey, hari ini saya nak membuat satu penemuan. Okey, depan saya ni ada chuck drill. Penemuan apa? Okey. Kita tidak perlu bersusah-susah payah kalau nak membuat generator ataupun dynamo. Sebenarnya, setiap rumah dah ada dynamo tu. Tanpa kita sedari. Dynamo apa? Okey, di depan kita ni, kita ada satu hand drill yang dah rosak. Okey, dia punya speed control dia dah rosak. So, saya dah buang. Dan secara kebetulan, hand drill saya ni ialah 16.8 volt dia punya motor. Secara kebetulan, saya merasakan benda ini kita boleh buat dynamo ataupun generator untuk waktu darurat ataupun kecemasan. Bagaimana konsep dia? Okey. Ini chuck. Dalam chuck ni ada gearbox. Okey. Dia punya ratio saya kira 1 nisbah 16. 16 pusingan motor bersama dengan 1 pusingan chuck. Okey. Itu untuk drill. Jika kita pusingkan chuck ni, satu pusingan chuck bersamaan dengan 16 kali pusing motor. So, apabila saya mempusing, dia menghasilkan voltage. Dan kebetulan, saya punya drill ni 16.8 volt. So, kalau untuk mengecas 12 volt bateri, tiada masalah ya. Sebab nak cas bateri 12 volt, mesti voltage mesti kena tinggi daripada 15 volt. Kalau anda ada yang 18 volt, lagi cantik. Okey. Untuk membuktikannya, berapakah ampere yang terhasil daripada hand drill ni yang boleh buat dynamo, nanti kita uji. Kita akan try hidupkan halogen bulb 55 watt ni, halogen, dan kita tengok berapa amp yang boleh dihasilkan. Ha, nampak macam mustahil eh, tapi sebenarnya ini adalah hakikat. Hakikat yang sebenarnya ramai tak tahu. Okey, ini adalah DC motor. Okey. Komutator mempusing, komutator pusing magnet permanen. So, dia akan menghasilkan DC voltage. So, anda tidak perlu menambahkan rectifier. Tak perlu, direct terus. Okey, macam mana cara nak test? Saya ada satu hand drill. Yang ini Bosch. Maksimum RPM dia adalah 1300 RPM per minit. Nampak sini ya. Okey, saya akan try cuba pusingkan ni. Kita tengok berapa voltage yang terhasil daripada hand drill dynamo ni. Okey. Kita connect positif. Kita connect negatif. Okey. Dan chuck ni kita akan connect untuk memusingkan dia. Okey. Tengok ah berapa volt yang naik tu. Kita zoom sikit. Okay, ready. Go. 22.6 volt. Lihat ya, 1000 RPM. 22.4 volt. Ini sudah melebihi daripada voltage 12 volt. Okay. Dan sekarang, kalau saya nak hidupkan lampu 12 volt ni, bolehkah saya direct terus ke sini? Pasti akan terbakar. So, solusinya, anda boleh cari DC-DC converter ni. Ni banyak jual ni. Kedai aksesori kereta ada jual. Online pun ada jual. Masuk 24, keluar 12. So, saya sambung. Sambung. Kita sambung lah. Output. 12 volt. Pergi ke load. So, input. Input motor. Masuk sini. Sebab dia 22 volt. Kita tak boleh direct. Nanti dia terbakar lampu tu. Alright. Okay. Pemasangan dah dibuat. So, kita tolak tepi sini. Kita nak tengok. Berapakah ampere yang terhasil daripada dynamo ini. Apakah ia mampu menyalakan lampu halogen bulb ini? Alright, kita try run.
berapa ampere eh. Kita tengok dekat meter. Okey, meter ni maksimum 3 ampere. Okey. Kita run eh. 1 2 3. Wah, menyala. Lebih 3 ampere. Nampak eh? Lebih 3 ampere. Sangat menakjubkan. Saya rasa mungkin dalam 5 ampere lah. Dalam kelajuan 1000 RPM. Okey. Adakah anda adakah anda tertarik dengan eksperimen ni? Sememangnya setiap rumah ada drill ni. Sebagaimana ia memudahkan anda boleh letak wheel pelton dekat sini untuk water turbine. Anda boleh masukkan wheel pelton dekat sini ataupun wind turbine boleh letak dia punya blade. Dia pusing terus. Tengok, saya pusing dengan tangan eh. Oh, tak boleh. Tak cukup. Tengok, kita pusing sekali lagi. Lampu halogen ni 55 watt ni, 5 amp. Current maksimum. Nampak? Okey. Nampak tak? Jika anda berminat untuk DIY, untuk buat green energy atau untuk R&D ke apa ke, tak perlu beli susah-susah mahal-mahal wind turbine punya dynamo, tak payah susah-susah. Hanya menggunakan, cari drill je. Drill murah-murah pun boleh, saya rasa. Drill dengan gearbox ni jangan buang. Inilah dia punya rahsia dia, ratio, gear ratio. Betul tak? Okey. Sekian saja untuk tahap ini. Eksperimen yang berguna ni, saya rasa. Yang mana tak faham tu, boleh komen lah. Okey, jangan lupa like and subscribe ya, dan share. Kita akan buat lagi video yang menakjubkan, yang menarik macam ni. Yang ramai tak terfikir. Ini bukan trik ya. Ini betul. Ini motor betul. Bukan tipu-tipu punya. Ini adalah motor. Okey, kita try on menggunakan power supply. Okey, ini motor. Okey, kita on power supply. Okey, 30 volt. Nampak ni. Ini bukan motor. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum and bye-bye.